Eh, ini Bu Guru kayak noni Belanda ya? Tanya ini di kelas apaan sih kok muridnya pada tua semua? Ini kelas 11A Bu, justru kelas ini paling berprestasi dan sering mendapatkan penghargaan. Ya penghargaan karena ada orang pada tua. Kamu nama siapa? Aci Bu. Siapa? Aci. Aci? Ya. Kok masih belum cam, beres? Cam. Jangan digituin. Bu, Ibu kan jago seni Bu ya, pasti sering terlibat dalam sebuah film atau tahu tentang film. Ibu tahu nggak film-film apa yang bisa buat nurunin berat badan? Film apa deh? Film-film apa yang bisa nurunin berat badan? Ya. Laskar Pelangsing. Laskar Pelangsing deh. Kalau Ibu pasti tahu artis ini nih. Artis apa yang selalu ragu kalau belanja? Artis apa yang selalu ragu kalau belanja? Artis siapa yang selalu ragu kalau belanja? Siapa? Meriam beli gak? Bu, ini kenapa anak-anaknya pada cari semua ya? Coba berdiri, saya mau cek. Berdiri. Di. Kita ini sudah pep. Cukup bersih, cukup rapi. Ya, Bu. Rapi Bu saya, Bu. Mm-hmm. Ini dia Bu, gak rapi. Mesti dikemanain ini? Ini kemanain biasanya? Sekolah di mana kamu? Sekolah di mana? Di sini Bu. Masukin. Iya Bu. Masukin Bu. Bajunya. Saya rapi kan Bu? Sini. Saya ketua kelas Bu, saya paling rapi. Kamu paling rapi, paling tua dan paling... Sering kawin, Bu, dia. Tio. Nama kamu siapa? Saya Denny, Bu. Denny? Iya, Bu. Bodoh amat. Ini nih yang saya bingung melihat kamu. Saya juga bingung, Bu. Nanti keburu ada soal berapa track. Tahun di sekolah? Bu, jangan pegang-pegang, saya baperan anaknya, Bu. Tujuan kalian sekolah sebenarnya apa? Tujuan. Biar pintar. Hah? Biar pintar. Biar pintar, jangan bilang biar pintar. Terus? Pintar itu bisa pintar nipu, pintar bohong. Bilang pandai. Nggak ada kata pandai nipu, nggak ada. Tapi... bilangnya pandai. Berbahasa Indonesia yang benar lah. Ya, Bu. Siap. Saya akan minta kalian untuk drama. Betul. Bu, kalau drama, Bu, paling jago Tio, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau saya... Di mana-mana kalau orang suka kawin pasti full drama. Tio ini paling jago drama karena saya lahir di rumah sakit, dia lahir di rumah Uya, Bu. Di rumah Uya. Makanya kamu gak usahlah kawin terus. Nah pertanyaan, siapa yang tahu seni? Tio. Lu sih yang semuanya serba gua ya? Lu dikit-dikit serba gua. Anak Tio. Enggak, aku jadi bodoh sekarang. Siapa yang bisa jelaskan seni drama? Seni dari Yunani, Bu. Dibawa oleh Bang Albert. Siapa? Yunani gak ada abang-abang. Albert, sudah. Kamu kelamaan di dalam kelas kayak begitu. Jadi pikun kamu. Kalau jadi... Gini aja. Sekarang kita praktek drama aja, bagaimana? Oke, Bu. Oke? Praktek drama. Ini saya mau minta situasi di mana seorang laki-laki, dua laki-laki memperebutkan seorang perempuan. Ya udah, kamu aja yang direbutkan laki-laki, bagaimana? Iya. Mau? Saya mau. Siapa yang mau rebutin dia? Dia, Bu. Nah. Ah, kayak cucunya Superboy, Bu. Gak jelas matanya orang ini, saya udah saya sekat. Minus, dia minus. Iya, udah gini aja. Kalau begitu, Tio sama Denny. Kalau enggak, Ibu aja yang diperebutin. Iya. Nah. Diperebutin. Saya mau, Bu. Nah, ayo. Gak usah ragu. Oh, Ibu sukanya aku pakai baju apa? Hei. Gak usah pakai jas juga, Tio. Lu aturan beda. Beda baseball. Masa kita sama-sama pakai jas? Kita mau rapat. Mendingan Ibu di sebelah sini aja, Bu. Udah siap memperebutkan saya? Iya, Bu. Udah siap? Sudah. Oke. Siapa yang actionin? Oh iya. Kamera rolling and action! Gue jadi inian. Kan gak ada yang pakai clip on. Gue pakai jadi inian. Boomer. Hey.
Mulai sekarang kamu lebih baik jauhi dia. Jauhi siapa? Karena dia ini milikku. Dia milik kamu? Iya. Ya udah, ambil. Kamu harusnya kerebutin. Kamu gimana sih? Kamu mah istirahatan. Lo kan rebutan berdua. Rebutan. Waduh, bagaimana? Ya, okay. Kenapa kamu? Karena aku udah sayang banget sama dia. Lebih baik kamu pergi dari hidup aku dan hidup dia. Segitu mudahnya. Kamu mengambil seseorang yang aku perjuangkan dari sejak awal. Proses itu gak segampang itu, Bu. Sayang. Kita ini seperti... Baby. Kita seperti telur. Telur. Kenapa? Kamu putihnya, aku kuningnya. Dan dia tukang nasi goreng yang menghancurkan kebersamaan kita. Cinta itu... harus cinta itu harus kita ketahui etimologi dan sejarahnya. Saya kehilangan dia tidak apa-apa, tapi kita harus tahu khususnya kita adalah sebagai generasi di Indonesia. Siapa yang memerdekakan kita? Hah? Sekuat-kuatnya Meriam Belanda tidak akan kuat jika menatap Meriam Belina. Aku akan siap untuk membawa kamu ke kecamatan. Kan nikah ada surat numpang nikah dulu ke kecamatan. Udah paham dia, udah paham. Lu tahu urutan-urutannya? Ya makanya udah paham banget. Ya kan N1, N2, N3, N4 adanya di kecamatan. Baru kita ke pernikahan. Terima aku untuk menjadi suami kamu yang akan menemani kamu setiap hari. Ini kayak gini-gini yang bikin orang luluh nih. Oh. Kamu kayak gimana? Kamu mah kayak anak kecil, kayak gini-gini kayak kasih gocengan. Udahlah, kamu sama aku aja. Kamu sama aku. Aku rela lompat dari helikopter. Kapan? Kapan? Segera mungkin aku lompat. Kamu kan nonton yang waktu itu lompatnya sekarang udah cerai. Dan jujur ya, kamu harus milih aku. Lebih baik kamu memilih aku. Aku ya. Kamu. Duh, kamu pilih aku. Kamu pilih aku. Ini ada apa sih? Ya, Pak. Bapak belum selesai adegannya lagi bagus banget. Bapak masuk. Papa kok bau datang jam segini sih? Kemana aja kemarin? Ditungguin dia kolektor di rumah. Kelakuan mama seperti ini, papa bekerja membanting tulang kalian. Dua laki-laki masuk ke kamar mama. Karena papa lemah. Pak. Udah. Bu, maaf bu, dia ikutan gak sih bu? Dia karena masuk, kita lagi sedang adegannya, mau gak mau. Sejauh apa dilangkat. Kamu mencintai istri kamu? Lah, saya bunuh. Sini kamu. Iya ini kamu. Suami saya gimana sih? Kamu ngapain masuk ke kamar kami berdua? Ada hubungan apa kamu sama istri aku? Saya mencintai dia. Pak Abdel kagak mau panggil Pak RT. Tapi kamu janji traktir aku minuman yang bisa bikin kita makin kangen ya. Apa tuh? Oh iya. Ayo, yuk. Kita latihan yuk. Kita latihan yuk. Yuk.